negara Indonesia dan patuh dan mengikuti semua prosedur yang ada. Tentu kita harus mengikuti, harus sebagai kata bersalah. Dan pasti saya harus menyampaikan materi yang tadi sudah disampaikan dengan proses-proses hukum. Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat politis. Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat di luar hukum. Karena saya menghadapi, tentu kebenaran harus dibuka semua sepatunya. Saya akan membaca apa yang disangkakan. Makanya saya belum, ya pasti semua proses hukum harus kita ikuti dari negara hukum. Sekali lagi menurut saya ada unsur-unsur di luar hukum. Bantuan hukum dari negara di luar politik itu apa? Dugaan Bapak saat ini seperti apa? Saya tidak bisa menduga-duga karena saya baru mendengar, baru membaca apa yang disampaikan oleh KPK tentang itu. Saya sebagai warga negara punya hak juga untuk memberikan jawaban yang sebenarnya dan proses itu bisa berjalan baik, lancar, dan tentu balasannya harus kita buktikan bersama-sama. Saya tidak seperti yang tuduhkan. Kita akan ikuti nanti.